Pemirsa, Cakrawala Pendidikan Islam merupakan buku karya mahasiswa Universitas Mulyajadid yang diterbitkan langsung oleh Pustaka Nurja Universitas Mulyajadid. Pada hari ini, tanggal 14 Maret 2019, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Mulyajadid menggelar acara launching edutrainer sekaligus membedah buku tersebut. Acara yang diselenggarakan di Aula Fakultas Teknik ini dihadiri 93 peserta, yang keseluruhan adalah Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Bapak Muhammad Munif MPD dalam sambutannya mengatakan, kegiatan bedah buku dan edupreneur ini ditujukan untuk membentuk jiwa literat, sekaligus meningkatkan giroh untuk menulis bagi mahasiswa Universitas Nurul Jadid. Buku Cakrawala Pendidikan Islam sendiri merupakan buku karya mahasiswa Pendidikan Agama Islam lulusan 2018 kemarin untuk melengkapi tugas akhirnya. Buku tersebut berisikan pengetahuan mengenai bagaimana cara mendidik, konsep pendidikan, model pembelajaran, evaluasi pembelajaran, bahkan ada pula pembahasan mengenai pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tercatat ada 108 orang yang sudah memberikan apresiasinya lewat ketertarikan untuk membeli buku tersebut. Dan saya kira acara ini juga penting dalam rangka untuk memberikan inspirasi kepada para mahasiswa untuk juga bisa berkarya. Dan karya-karya mereka agar manfaatnya bisa dinikmati lebih banyak orang, lebih luas. Maka saya kira ini kalau edupreneur terus dijalankan, maka kebermanfaatan dari karya buku itu akan menjadi bermanfaat. Dan lebih luas manfaatnya dirasakan oleh seluruh mahasiswa di kampus kita ini, di Universitas Nurul Jadid. Menurut Bapak Wakil Dekan Husnul Muwalli MPD, dalam sambutannya mengatakan bahwa program studi pendidikan agama Islam penyumbang penulis buku terbanyak dalam tahun lulusan 2018, dan salah satu yang terlaris adalah buku Cakrawala Pendidikan Islam ini. Acara ini juga merupakan acara perdana yang nantinya akan menjadi tonggak terbentuknya acara yang lebih besar dan terbuka untuk seluruh mahasiswa Universitas Nurul Jadid dan bukan hanya program studi pendidikan agama Islam saja. Harapannya Prodi PAI menjadi pelopor bagi edupreneur yang mungkin prodi lain bisa untuk mengikuti hal yang sama sehingga budaya literasi di Universitas kita, Nurul Jadid, akan berjalan dengan baik. Acara ini berjalan dengan lancar dan disambut meriah oleh para audiens. Bahkan di sesi tanya-jawab, audiens sangat antusias untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan buku tersebut. Ada 4 penanya yang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan dijawab langsung oleh Bapak Muhammad Munif MPD selaku penyaji acara. Diana Khairiyah, Nur Azizah, Kabar Unuja, mengabarkan.